nggak aneh lagi. Udah ada pacaran itu mah. Ya, jadi pemirsa, sesampainya di checkpoint istilahnya ya, kita disajikan kopi khas wisata di sini, kopi khas Sukasari, yaitu kopi Melati yang masih keturunan Robusta, dengan tadi ditambah oleh gula aren, bukan gula pasir lagi. Dan di sini akan disajikan langsung kopi khas Sukasarinya. Boleh teh, karena ngantuk ya, antara lapar dan kenyang juga, lebih baiknya sambil menunggu kita akan berenang di Curug Cimata Indung, kita ngopi dulu. Nah, ini tempatnya juga unik ya pemirsa, khas dari Sukasari, betul ya teh? Kalau orang nanya teh, ini terbuat dari apa? Si cangkang dari ini. Dari batok kelapa. Dari batok kelapa ya, jadi batok kelapa masih bisa dijadikan barang berfungsi, barang multiguna. Itu seperti contohnya nih, teko dan cangkir. Dan bener ya, buat mengatasi obat sakit gigi ya pak? Iya. Ah, buat mengatasi obat sakit gigi juga. Jadi yang sakit gigi, kemudian pengen mencoba sensasi baru dari ngopi, datang ke sini ke Sukasari. Pokoknya mantap. Iya, jadi pemirsa, setelah tadi terjebak hujan sementara, sekarang kita akan lanjut ke Curug Cimata Indung yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan juga saya. Untuk itu, kita capcus lanjut. Pak. Kadir aja nah. Tapi ente orang di Bapak mau ngomong-ngomong.
Mas. Iya pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Curug Cimata Indung, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Bisa dilihat kesyahduannya Curug Cimata Indung, yang pokoknya syahdu pisan buat pemirsa Purwakarta TV wajib kunjungi. Pokoknya kalau pemirsa Purwakarta TV mengunjungi Curug Cimata Indung, rasanya seperti menjadi Iron Man, mantap pokoknya. Syahdu pokoknya, seger. Pokoknya, kalau pemirsa Purwakarta TV tidak main kesini, berarti kalian bukan teman saya. Seperti itu kata Mang Oleh. Ada cewek cantik lagi sendirian, kita tanya dulu ya. Boleh kenalan teh? Boleh, boleh. Dengan siapa? Laila. Raffi. Wah, iya. Saat ini kita bersama Teh Laila ya. Asli sini, Teh? Iya. Berarti asli Sukasari. Boleh tanya-tanya sedikit ya, Teh? Boleh, boleh. Kepo nih soalnya. Kenapa sih disebut Curug Cimata Indung? Konon katanya, dulu itu Curug Cimata Indung ini terkenal sama kejernihan airnya. Iya. Terus, konon katanya juga masyarakat di sini itu, tempat ini tuh digunakan sebagai ritual oleh masyarakat. Jadi intinya pemirsa, dinamakan Curug Cimata Indung karena kejernihannya seperti air mata. Itulah makanya disebut Curug Cimata Indung. Kalau boleh tahu teh, akses menuju Curug Cimata Indung sampai dengan saat ini sudah 100% atau masih ada kendala? Sudah 100% karena jalannya juga udah nggak terlalu sulit. Terus bisa dicari juga di Google Maps, langsung ada Curug Cimata Indung. Oke. Kalau dari pusat kota kira-kira berapa jam teh? Kira-kira 2 jaman. 2 jaman. Dari Purwakarta ke sini. Kalau dari pemukiman warga ke Curug? Kalau dari pemukiman warga ke sini itu 15 menit. 15 ada. Menit. Oke, jadi pemirsa yang mau ke Curug Cimata Indung tinggal search di Google Maps Curug Cimata Indung Sukasari Kabupaten Purwakarta. Dari pusat kota Purwakarta hanya 2 jam dan dari pemukiman warga kurang lebih sekitar 15 menit. Pokoknya ditunggu pemirsa main ke Curug Cimata Indung. Nanti ketemu sama teteh cantik, Teh Laila ya. Jangan lupa ya, kalau kesini jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu pesannya dari Teh Laila selaku masyarakat di Desa Sukasari. Harus cinta lingkungan. Betul, mantap pokoknya. Ketemu juga ya. Ya pemirsa, kali ini saya bertemu sosok yang terlihat berwibawa ya kelihatannya. Dengan boleh kenalan Kang? Ya, siapa? Ya. Kang Muhammad Arifin. Kang Muhammad Arifin. Di sini selaku apa Kang kalau boleh tahu? Saya Ketua Umum Kompas, kemudian Ketua Kompepar Curug Cimata Indung. Jadi Kang Arifin ini selaku Ketua Umum Kompas ya, Kompas. Komunitas Pencinta Alam Sukasari. Sukasari, betul. Ya. Jadi kalau boleh tahu Kang, boleh tanya-tanya kan ya? Siap, siap. Biar pemirsa Purwakarta TV juga tahu dan nggak kepo-kepo nih. Siap, siap. Kalau boleh tahu Kang, ini di Kecamatan Sukasari ini apa aja sih Kang potensi wisatanya? Karena kan
Kang Arifin selaku komunitas pencinta alam nih. Oke. Baik, di khususnya di Curug Cimata Indung, ini selain daripada curug, kita bisa menikmati juga potensi alam yang ada di sini. Yang pertama ada kopi yang khas Sukasari, keturunannya katanya juga keturunan dari Arabica ya. Robusta. Oke, jadi Robusta. Kemudian tadi bisa dinikmati di apa? Gelas yang terbuat dari kelapa, batok kelapa, kemudian ada yang dari bambu. Artinya semua itu adalah alami. Kemudian di sini juga terdapat banyak pohon durian. Jadi kalau musim durian, bukan hanya kita bisa menikmati kopi Kasari, tapi durian juga. Jadi pengunjung bisa datang menikmati kopi, menikmati durian.